Halo teman-teman semua, kita masak cucuk lagi ya. Ini cucuk udah direbus ya, pakai arak, pakai jahe, pakai bawang bombay, udah rebus, udah cuci bersih lagi. Ini kacang juga udah direbus ya. Ini kurma merah pakai secukupnya, roiko, lada putih secukupnya aja, bawang putih goreng sendiri ini pakai secukupnya. Masaknya pakai presto ya, airnya secukupnya aja. Ini lada putih, pakai secukupnya aja, sesuai selera masing-masing. Dan sampai bunyi baru hitung waktunya ya. Ini udah bunyi ya, kita kecilin apinya, masak 7 menit sampai 8 menit ya. Biasa saya sih gitu. Ini udah ya, udah 8 menit mati lagi. Matiin api, nanti tunggu sampai ini turun baru bisa buka ya, tunggu uapnya hilang. Ininya udah turun ya, kita buka. Kasih bawang putih goreng secukupnya aja ya. Dan bawang. Masak cucuknya udah ya. Makasih teman-teman semua yang nonton video saya ya.